hari ni Angah nak masak nasi goreng cili oil. Kalau breakfast pagi ni, benda paling simple, nasi goreng lah kan. Ha, tapi kita nak tengok Angah punya variasi apa cili oil yang dia buat ni. Kita Angah tengok ni. Angah sekarang dah JB dengan Mawi je. Angah JB mana? Itu biasa dia ni. Diorang kalau tak muka aku macam Mawi, diorang kata muka aku macam Johnny Depp. Itu je. Muka Angah. Boleh je. Cuma muka-muka orang timur kan? Kat timur je lah. Aku tak. Cili oil tu sambal ke apa? Bukan. Cili oil ni. Cepat letak ni. Dia oil yang ada cili. Biasanya, ni menu ni memang cukup terkenal di kalangan bangsa Cina lah. Ha, orang Cina dia memang dah sinonim sangat dah dengan cili oil ni. Sayur kan? Sayur sawi, baby sawi ataupun kailan ke. Dia orang macam steamkan benda tu. And then, dia ambil cili oil tu. Cuman dulu. Dia letak atas sayur tu. Oh, okay, dah. Tak payah. Kumis ke apa. Kenapa suara nasi, ni? Bukakan cili oil. Dengar korang ni, kau nak suara macam mana eh? Sebotol tu. Ai Angah tak jadi DJ hari ni. Ni dah ada. Eh. Tu. Kita cerita sini habis sini. Buka ni kak. Buka ni. Dia berhenti. Buka dah. Dia berhenti. Kontrak dia bukan dia kena berhenti. Dia berhenti. Kontrak dia ada lagi 2 tahun. Dah telur? Dah. Telur dah. Sakit. Dah kita sini habis sini. Dah ada sulah sikit. Nampak Alung lagi busy dari men-DJ. Sekarang ni. Nampak Alung buka. 3-4 orang question kan. Korang ni mandi ke tak? Kenapa baju semalam? Tolong. Cantik sikit. Korang faham tak konsep? Konsep dia hitam. Uniform. Takkan guna cat juga. Uniform. Nampak Kak Zah? Kak Zah kalau korang perasan ni. Okay, pagi ni dia baju putih tau. Petang kejap lagi dia baju politik. Okay lah, jom, jom. Bawa kamera dong. Okay, mari. Nak tengok Angah masak. Mari. Yes. Siapa? Apa beza Shanghai dengan ni yang biasa tu? Nama je. Yang beza je rasa lah. Confirm lah rasa. Angah punya. Okay. Kita nak buat nasi goreng. Aha. Chili oil lah. Shanghai. Mm-hmm. Take this. Complete the taste. Okay, jom. Simpul-simpul je. Api. Api memang kena warna oren eh? Wow. 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 Look stupid, man. Look stupid. Ya. Ha, kau nak tengok kan? Atau sebab aku cakap kau jangan tengok dia masak. Dia kalau tengok, dia kelapa. Jadi. Ha, dia aku beli apa janji aku masak. Okey. Ni 50 gram ada minyak dia eh. Kita tak payah pakai minyak lain, pakai minyak ni je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ambil minyak bukan dia sini. Bukan sebab dia masak kat rumah ni pun dia berhenti. Okey. Minyak dia ada. Okey. Cepat sikit. Api besar. Masukkan dulu ni. Yes. Letakkan sikit bawang. Tumiskan dia sikit. Sabarlah kau ni. Itu kau pakai apa? Sotong eh? Kau tengok api dia. Sampai terbakar tangan aku. Kau tengok. Masak tu sotong dia. Pakai minyak dia. Biar dia berasa. Betul. Biar dia berasa dekat situ. Nampak? Yes. 1M lah. Tapi bukan hari ni lah. Kedai kita kat studio. Tu kau tekan beg kuning kau nampaklah kedai kita orang. Woi. Ini jurus apa? Dia memang gempak. Dia kalau masak memang gempak mama. Okey, apa menu? Nasi goreng cili oil. Apa eh? Goreng cili oil. Das. Ini kita goreng dengan dia punya perut, okey. Okey Mira. Alhamdulillah. Gempak, gempak. Dia memang gempak mamak. Dia memang gempak mamak lebih. Uish, kaki pun macam mamak terus. Itu dia. Afsan kau asingkan. Asingkan nanti kita masuk. Kau jangan tanya-tanya. Iyalah, aku mewakili. Oh, okey. Asingkan dulu. Sotong ke bawang holen? Sotong. Sotong dengan udang. Sotong dengan udang. Okey. Jarang bawang holen macam ni, dek. Kita ambil minyak sikit. Kita tumis. Minyak lagi. Tebal-tebal tu bawang holen je. Sotong ring. Kau beli je dekat ni. NSK pun ada. Banyak jual. Okey. Apa beza merah dengan putih? Okey. Putih tu kurang pedas. Okay. Merah tu extra pedas. Ini masukkan telur.
Masukkan nasi. Nasi ni biasa nasi goreng. Korang jangan lepas korang masak nasi tu terus buat nasi goreng. Tak boleh. Nasi tu mesti korang sejukkan. Kalau boleh cantik semalaman je lah. Macam ni kita dah letakkan dalam peti sejuk lebih kurang seminggu. Semua. Oh. Abang kelahiran Shanghai ke? Ah, dia Cina Hailam. Kau makan mie Hailam kan? Bunyi dia macam Cina tapi dia gelap. Dia Cina Hailam guys. Dia itu dia. Masak nasi goreng ni dia kena pandai gaul. Salah gaul kau nanti kau nampak. Okay, macam nak pijak ya mamak ni aku geram dia tengok. Boleh pilih. Ya, yeah. Nak merah boleh, nak putih boleh, nak duduk putih boleh, nak duduk merah pun boleh. Janji kau beli combo. Alhamdulillah semalam petang masya-Allah. Sambutan yang yang sangat-sangat di luar jangkaan kita orang. Pembelian malam combo je. Wah, ini ada lagi beli. Terima kasih yang support. Terima kasih ada yang membeli. Respect apa juga ni? Respect dengan attitude Angah sama ni. Jenis tak suka cari gaduh dengan orang. Betul. Tapi kalau orang cari gaduh dengan dia, siap. Orang tanya Angah tu marah siapa masak pun. Saat itu kan show. Kipas sikit. Dah tebus. Apa yang dah tebus tu? Kipas sikit. Masak ke bergaduh? Okay. Alright. So, ni tadi. Kita dah masukkan dengan dia punya ni. Okay. Lambung sikit kan. Gaul tu susah dia kata. Oh, masak ni banyak. Masak untuk 10 orang ni. Ha? Ada orang beli roti canai. Okay, jom. Terima kasih. Berapa keping? 15 keping. Okay, ni chili oil ni eh. Wow. Berapa harga satu? Ini kita masak dekat untuk 10 orang ni. Ini masak 10 orang ni. Okay. Tak 10 orang ni. Kita pakai paste dia. Okay. Roti canai kali 15. Terima kasih ada yang dah beli lagi. Terima kasih Adam. Terima kasih Gif. Adam. Allahuakbar. Masak biasa-biasa, rasa luar biasa. Betul. Okay. Masak ke berpegang. Okay. Alright. Nasi putih yang disimpan dalam peti bagus untuk rendahkan gula dan nasi. Good. Okay. Bawang Kita sedia peti. Betul. Okay. Baik. InsyaAllah. Thank you. Ada lagi yang beli. Terima kasih guys. Kau tengok Tergadam sikit. Okay. Kau tengok ni cili oil tu. Tak payah dah. Tahu je. Kau nampak tak? Tahu senang je. Senang pun senang, tak senang. Okey. Saya dah tak. Pasal dia makan 10 orang. Kita makan satu tube, satu botol dia. So, kita add on sikit lah garam lah. Kalau ada yang komplain, aku tak tahulah. Susah abang nak kita tambah dah. Cukup. Okey. Now, time to goreng. Okay. Showtime. Okey, now. Lagu apa kau nak? Okey, kita dengar. Cara dia. Letak sikit pasal kita buat untuk 10 orang. Satu botol tadi letak sikit je. Dia tak payah banyak pasal cili oil ni pun sendiri dah berasa kan. Aduh. Ingat sikit kau ada jantung gila. Pusingkan sikit kak. Bunyi nak masuk. Dah nak siap. Sekejap. Agak pusingkan sikit. Woo! Nampak? Ni lah Kak Zah. Dia pantang tengok benda bersepah. Dia tak boleh. Kak Zah tak boleh. Muka bersepah pun dia tak suka tau. Terima kasih yang beli. Terima kasih. Suara Angah tak ngam. Pecah teruk. Suara Angah tak ngam. Pecah teruk. Ya ke? Angah, halo? Layan je. Okey je suara. Ada yang cakap okey je. Tak pecah pun. Layan je. Macam orang order last minute, kedai nak tutup punya gaya masak. Berterabur nasi. Lama-lama nasi yang tinggal kat kuali sikit je. Allah, okey lah tu. Kalau saya macam agak mau berterabur semua nasi keluar ke kulit. Showtime. Jangan kerja kuat, jaga kesihatan. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pakai beras apa tu? Agak, biasanya kau pakai beras apa buat nasi goreng? Yang ni basmati. Basmati? Tengoklah. Tapi basmati saya suka pakai lah. Sudah dah, rasa dah cukup. Tapi yang penting bukan jenis beras tau.
nasi goreng ni jangan lepas masak nasi tu kau terus masak nasi goreng. Tak jadi. Simpan sekejap. Ha, dia kena simpan sekejap. Sejukkan dia. Yes. Okay, last one. Tapi jangan simpan lama sangat. Takut dia jadi padi balik. Eh, kelakuan macam ni. Saya makan minyak ni sikit. Last one. Ini apa kah? Okay, masuk minyak dia sikit je. Minyak. Okay, ya. Ini yang minyak. Cili oil tu digunakan minyak pun. Dah ni. Ini dah berasa dah minyak. Ha, dah rasa. Dah rasa dah. Please, tadi kita masukkan. Ha, okay, masukkan udang please. Kazam untuk pinggan satu. Apa nama nasi goreng ni kah? Nasi goreng cili oil. Okay. Nasi goreng cili oil. Ada orang tanya kedai Angah, dia kata kedai Dato' Orang tu Angah ni. Kedai apa? Kedai apa? Angah belum ada kedai makan, ha? Belum. Tebing eh? Dekat mana? Dekat tebing Dato' Orang, dia kata ada kedai kau. Eh, belum. Belum. Ada orang tanya, masak lagi sekali boleh tak bang? Saya baru masuk. Cukup kot, cukup kot. Boleh pula. Tunggu. Tunggu sesi petang. Dah. Sekarang ni Angah dengan Alung buka siap kedai pingan ke? Tak, tak. Pingan, peting. Nak tahu kedai pingan, apa kat mana? Korang tekan tu. Kedai kuning. Jumpalah kedai ni. Master Chef ni bawah. Yeah, naik juara. Taman Teramina. Salam kat mana ni? Waalaikumsalam. Selamat pagi. Halas. Kat studio. Dah habis dah? Dah, settle. Dah, kita habis. Dah boleh makan dah. Hai. Dah habis. Mm-mm. Setting untuk pinggan Alung dengan kilo oil boleh tak? Kak, sini je kak. Alah, aku yang salah. Eh, itu tu. Aduh, baru masak. Masuk. Nak nasi goreng. Mana Angah, abang? Ada. Tu, kakak. Ada movie Tycoon 2. Tak tahu. Terima kasih yang membeli. Assalamualaikum. Yang baru saja join live ni, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang nak dapatkan kita punya suara solo. Ingat kuali kecil dia. Okey. Nak dapatkan ini chili oil hasil air tanah ah. Yang putih ni kurang pedas. Dia ni 3/10 pedas, tak pedas dia. Tak payah telur. Yang merah ni ekstra. Tak telur. Hasil tu tak payah masukkan video pun. Tak. Nak masuk video. Boleh. Banyak rupanya movie saya yang part 2 ni eh. Dia macam ada. Tak payah kuasa. Jemput datang ke kedai kami and bekalkan chili oil kami nak sedarkan. Kat mana tu? Ready cook? Kedai kat mana tu? Nanti DM eh. Geng sekolah menengah Tunku apa? Sekolah Tun Kat Timon siap? Tun Amin lah. Timon? Potong tebal macam semalam? Bangi. Dapat tu. Apa nama nama restoran? Kah? Yo. Ada restoran kat Bangi ni nak edarkan chili oil kau. Nak apa? Nak edarkan. Boleh. Di DM. Boleh, admin, boleh, boleh. Admin dekat DM ya. Halal Mat ready to cook. Halal Mat. Terima kasih yang baru saja beli. Okey, saya showkan korang beli combo lah eh, sebab combo ni harga dia special sikit. 30 kuntum rose eh. Wow. Thank you. Siapa lah? Siapa nama dia? Nak tengok Angah masak. Dah, baru habis tadi. Dah siap dah. Ni, nak bagi Alung makan je sekarang. Setiap kali live, sesi live, Angah akan masak sekali. Okay. Ini sesi pertama setiap hari, jam 8 pagi. Dan sesi kedua, okay, dalam 5 petang. baru dia naik. 5 petang. Jadi korang tunggulah. Long, aku minat apa berdua lakon. Terima kasih. Hari ni Angah masak nasi goreng. Pagi ni Angah masak nasi goreng cili oil. Angah, Alung, selawat sekali. Ya, insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alung tak masak ke? Bila kita ada sahabat yang cara masak, kita sebagai sahabat tolong makan. Jangan dua-dua nak masak, nanti bergaduh. Siapa dapat bawa? Fazil Zahari. Kalau the real punya Angah. Sebab nama bini dia yang bawa. Angah main hantar sikit lapak ni. Bobby, ya saya. Tengok chili oil tu boleh apa ni? Boleh sebab baru masuk apa ni? Tengok chili oil tu boleh. Oh. Chili oil eh? Dia bukan sambal eh? Tolong. Dia bukan sambal, dia bukan pes, tapi dia boleh divariasikan macam-macam cara masak. Nampak kan? Yes. Itu yang berair tu cili lah eh, bukan air. Dah angkat. Angkat dulu untuk pinggan ni. Jadi ikan bilis mata biru. Dah angkat dah.
antara ingredient dia dalam tu ada bawang kecil, ada bawang putih, cili merah kulai, cili padi merah Vietnam, udang, udang kering kasar, belacan Melaka, gula, ikan bilis, mata biru Sabah, cili powder dan juga cooking oil. Dijamin. Angkat dengan dia, angkat tepi sini. Halal. Okay. 100. Ke kanan semua. 100. Semua kanan. Okay. Ada masih lagi? Masih lagi. Cuma sekarang ni kalau korang tengok, bersihkan, permintaan kan lebih kepada banyak dengan influencer-influencer kan. Jadi kami ni anak-anak seni bagi laluan lah. Jalan. Ha, producer yang mana nak buktikan influencer-influencer tu, jalan dulu. Kita orang insyaAllah coming soon. Tunggu. 200 kek Along masak. Come on. 1M. Aduh, dua legend. Harga berapa sebotol? Boleh check dekat beg kuning. Kata producer. Tak buat siaran langsung kat TV sekali ke longah? Longah eh. Belum pandai masak? Boleh. Saya boleh lah masak. Cuma passion saya memasak tu tak macam lah. Ha, saya lebih suka makan. Sebab kalau cerita pasal resepi, resepi mak saya pun banyak dia resepi. Ayah saya pun terer masak. Terer. Saya je malas. Angan ni lah pattern sebenar dia. Ha, partner. Ha, ya. Yeah. Okay, dah? Okay sikit. Ni. Semua kita orang macam ni lah. Baik Angah. Pedas tak? Okay. Yang ini kurang pedas. Level dia 3 per 10 lah pedas dia. Jom. Yang ini ekstra pedas. Dia punya level dalam 7, 8 per 10 macam tu lah. Boleh makan dengan nasi panas. Janji dah. Yang mana tak tahu masak, sekurang-kurangnya korang terror masak nasi pun cukup lah. Lah. Kenyang kau. Makan bila dulu. Telur dia goreng kan. Sama ada dulu. Telur mata ya, ataupun telur macam saya, saya lebih suka telur cincang. Yang nasi rasanya dulu. Telur cincang kan. Lepas tu ambil je punya minyak tu. Letak dulu atas. Dalam kuali tu. Keluarkan telur tu. Masuk dalam pinggan. Dengan nasi putih panas-panas. Ambil cili oil tu. Letak gaul. Confirm. Malam nak cakap banyak. Cili oil ni makan nasi. Boleh, 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 boleh. Along dah tak jadi DJ ke? Tak, saya last dekat Best FM dulu. Okey. Ting, 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 ting. Ya, hamba abdi. Sudah sampai hamba abdi. Hamba abdi? Wah, hajarnya budak. Inilah nasi goreng. Cili oil. Inilah nasi goreng. Kau ni buat plating memang A. Macam restoran tak? Kau memang A buat plating. Macam restoran tak? Kan? Ha tu, cili oil. Okey, ni nasi goreng. Ni nasi goreng cili oil. Kau ni, okay. Mainkan perasaan aku pula. Sedap. Dia ada... Kau tak nampak ke ni? Kan boleh ada monitor ni kan? Tak tahulah aku yang mana. Pak mari nasi goreng tu. Kau nampak tak? Ada cili padi sikit kat atas tu, ada telur. Nampak tak? Ha, Long. Macam okay. Macam barang-barang yang lain ni. Nampak? Kita buat hey you tu masak. Oh, yang ni untuk masuk video. Ha. Oh, okey. Okey. Aling tak sabar nak makan. Aling eh. Along. Jangan aling sangat. Jangan aling sangat. Nanti post cara masak nak tiru. Yelah, ini lagi kita. Ada video dia. Long, angkat nak pengen. Ada video dia. Angkat agak sudu. Sudu angkat. Video dia ada nanti siap insyaAllah. Tunggu ya. Tak jatuh. Ha, dah. Masuk Singapura tak ngah? Apa tu? Kipas please. Sekejap. Along, bila jam, nak? Lagi angin. Ada lebih tak ngah? Nak rasa juga. Okay. Tapi sayang. Tapi nampak tak nasi goreng tu? Baju tulisan. Sekejap ni kita buat video, sekejap lagi baru. Baju tulisan tablet beli kat mana? Bila masa pakai baju tablet? Oh. Oh. Okey, jom. Ah, hey you, jom masak. Kamera ni. Jom apa ni? Hey you, jom masak. Okey. Okay. Rolling, 3, 2, 1. Hey you! Hey! Jom! Masak! Dia punya kena menggau. Sekejap, sekejap eh. Dengar sekejap audio. Okey, jom. Kipas, please. Allahuakbar. Alhamdulillah. Long, ambillah cili oil dulu. Buka-buka cili oil, tunjuk sahabat-sahabat kita nak ambil cili oil, letak dekat sini lagi. Tau kat telur. Oh, macam tu lah. Oh, betul kau ni. Okay. Kau nak yang pedas ke apa? Tak, biasa je. Okay. Aku sus aku, dia dah halus lah, nipis.
Nampak tengok tak? Angah dah kelakar. Nampak ke tak? Nampak ni? Pak, ni kameranya. Yelah, penat kita masak. Lu kau nak tengok. Bukan kau tengok kat sini. Sini. Ya ke? Haa, okey. So, yang ni, chili oil ni kita nak makan dengan nasi goreng. Nasi goreng ni apa? Apa tu? Okey. Dalam dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau-kacaukan sikit. Ambilkan dia punya. Orang nak tengok longah. Lepas buka chili oil. Okey. Macam ni. Perlu simpan kat peti sejuk ke? Tak payah. Okay. Lepas korang buka, tak sempat simpan peti sejuk. Dah habis. Okey, long. Itu je maksud dia. Go. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Mesti cili oil lah gila. Sedap ke tak sedap? Sedap je lah.